Anda menyaksikan Kompas Siang bersama saya Jihan Novita. Saudara selebritas Sandra Dewi mengklarifikasi sejumlah barang mewah yang disita penyidik dalam sidang kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Di hadapan hakim, Sandra menyebut perhiasan dan tas mewah yang disita merupakan hasil dari endorse. Kamis kemarin, selebritas Sandra Dewi jadi saksi sidang korupsi timah dengan terdakwa suaminya sendiri, Harvey Moise. Di muka sidang, hakim ketua mengonfirmasi barang-barang Sandra Dewi yang disita penyidik. Sandra pun membenarkan penyidik menyita 141 perhiasan miliknya. Namun, perhiasan yang disita merupakan hasil kerja kerasnya sebagai brand ambassador dari sejumlah brand perhiasan ternama. Sandra menegaskan suaminya tidak memberikannya perhiasan kecuali cincin pertunangan dan pernikahan. Jadi selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi 3 brand ambassador brand emas perhiasan jewelry yang mulia. Felice Jewelry, UBS Gold, dan yang paling lama adalah Sandra Dewi Gold selama jalan 6 tahun yang mulia. Yang mengendorse saya ada 37, 71 dari Sandra Dewi Gold, 37 dari Maha Jewelry, kemudian ada 10 dari Treasure Luxury yang tokonya ada di Asta, kemudian juga ada perhiasan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia karena saya sebagai brand ambassador terlama mereka selama 8 tahun, dan ada juga perhiasan dari Walt Disney Southeast Asia, yaitu Walt Disney dari Asia Tenggara yang mengontrak saya sebagai brand ambassador Disney Indonesia. Ada satu emas batangan kecil yang diberikan orang tua saya. Berapa ketika beratnya? Saya lupa. 50 apa 100? Saya lupa yang mulia, yang mulia. Pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena satu pun tidak ada. Ada yang mulia cincin kawin dan cincin pertunangan. Masih ada sekarang? Masih. Mau disita saya nggak kasih. Sandra Dewi juga membantah jika 88 tas mewah yang disita jaksa dalam kasus korupsi suaminya adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang. Sandra menyebut tas mewah yang disita adalah barang yang dititipkan oleh berbagai toko untuk dipromosikan di akun medsosnya. Di tahun 2014, ada 23, lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang mengendorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini diendorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 80. 88. Tapi 88 ada, betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Saat bersaksi, Sandra Dewi sempat menangis ketika ditanyai soal kondisi anaknya. Sandra menjelaskan kepada anak-anaknya jika ayah mereka, Harvey Moise, sedang menjalani wajib militer atau wamil sehingga tak bisa pulang. Anak saya, papa, wamil. Jadi gak bisa ketemu dulu. Papa lagi wamil, ibu. Iya. Ibu, wamil dibilang wajib karena militer. Karena anak saya taunya BTS yang mulia. BTS itu orang Korea, jadi tahu, mereka tahu orang Korea ini wamil, BTS itu wamil. Jadi saya bilang, papanya lagi wamil. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menemukan ada 270 triliun rupiah kerugian negara dalam kasus korupsi di PT Timah. Namun dari pengembangan kasus diketahui, kerugian negara ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Sejumlah barang bukti telah disita seperti rumah, tanah, perhiasan termasuk uang tunai baik pecahan rupiah maupun dolar Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV.